Okey, assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Okey, ni Prof Zainal Abidin dari mana? UPM lah. Bukan. Belajar di UPM. Belajar, okey. Dan sebelum ni saya bertugas di USM. Okey. Di School of Biology. Okey, ni Prof. Saya nak tanya pasal berkaitan yang kita buat rawatan pokok durian di dusun di Junjung Kulim. Okay. Ada lebih kurang 500 pokok. Okey, Prof, cerita sikit selepas sebulan lah. Dia buat lah. Selepas sebulan sekarang ni kita tengok apa ada hasil yang dah ada yang dah ni. Fokus saja tanya dia apa yang dia dah buat. Okay, assalamualaikum Saya dah dekat sini dah dekat sebulan lah. Okay. So first kali kita dah buat apa housekeeping sikit. Lepas tu kita dah tabur dolomite lah dolomite kepada semua pokok-pokok lah. Kita ada buat semburan lah kepada pokok dahan daun lah menggunakan Kitosan Plus. Kita gunakan BFF, lepas tu kita gunakan cuka kayu lah, tiga eh. So, lepas second fasa yang kedua tu, lepas kita buat tu, nampak dia lagi segar lah, lagi apa kuat lah. Dan ada juga yang akar-akar yang dekat pokok tu ada nampak ada tumbuhan lah. So, after that phase, kita ada buat sikit lah, preliminary kita buat sikit soil injection lah. Soil injection, kita ada buat campuran sikit, kitosan, kita ada campur dengan BFF sikit, kita ada cocok pada soil lah untuk nak pulihkan soil dia. So, dalam masa sebulan ni, insyaAllah lah nampak macam keadaan dia macam lebih okey lah. Okey. Tapi, proses ni ada banyak fasa lah, banyak fasa. So, nanti apa-apa saya akan update lah. Ya? Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Okey, wassalam. Okey, Prof. Boleh cerita sikit tentang pokok yang kita dah buat sebulan ni. Lebih kurang sebulan lah. Ni pokok ni memang teruk lah dulu ni. Sekarang ni Alhamdulillah daun pun dah nampak pulih hijau berkilat balik dah. Pokok atas ni. Ni pokok dah. Tu dia aduh. Kau ikut dia bila saya penyakit. Apa nama penyakit ni? Telah diserang oleh Phytophthora. Kanker lah. Biasa orang kita kata kanker. Okay. Jadi apa yang berlaku pada waktu itu, bahagian yang diserang, yang infected area tu, ini semua dulu sudah diserang. Jadi kulit dah mati. Dan mana-mana yang dah mati itu, kita buangkan kulit dia. Jadi kita tinggalkan yang masih segar, yang masih sihat. Okey. Kemudian setelah itu, kita rawat dengan ada tiga yang kita rawat. Okay. Satu, kitosan. Yang keduanya cuka kayu dan yang baru baja. Kita namakan BFF, baja foliar fertilizer. Jadi tiga-tiga itu kita gunakan, kemudian kita semburkan kepada semua bahagian yang telah diserang. Okay. Dan waktu kita buat treatment itu, semua kulit yang telah dikesankan dengan penyakit tersebut kita buangkan. Jadi kita bogilkan. Jadi setelah lebih kurang sebulan lebih sikit lah, kita bahagian yang kita buang tu, kalau kita tengok dapat di ujung ni, kita nampak mula dah sel-sel kambium dia telah membahagi. Dan insyaAllah kalau tak ada apa-apa, dalam masa lebih kurang 5 tahun lah, saya anggarkan lebih kurang 5 tahun, semua bahagian-bahagian yang diserang ini akan ditutup semula dengan kulit yang baru. Okay. Jadi macam mana kita nak kenal kulit baru dengan kulit lama? Okey. Okay, kita tengok di sini. Yang di luar ni adalah kulit lama yang mungkin penyakitnya tak banyak sangat. Jadi apa yang berlaku, kambium yang ada pada batang kayu tu, dia membagi, mengeluarkan sel, dan sel tu tumbuh antara batang dengan kulit lama. Jadi itu dia tendang kulit lama ni keluar. Jadi kalau kita ini maknanya semua keseluruhannya telah pun diganti. Okey. Kemudian kalau kita tengok di sini. Okey sini. Ini dia, kulit lama. Dia dah lekang. Dah lekang dah. Mana dah keluar? Maknanya bawah tu dah tumbuh kulit baru. Jadi kita boleh tanggalkan. Ini dah mati dah. Dah mati. Tidak nampak dah. Dah nampak dah. Ini kita kalau kita tanggalkan. Okey. So, dia dah buang dah. Ini dah buang dah ni. Jadi maknanya yang bawah yang ini akan akan tumbuh dan akan menyebar ke sini. Menyebar ke tengah.
Jadi semua mesin ni pun macam tu juga. Hidup ni betul. Ya dah ni. Jadi inilah. Jadi mana kita boleh buang ni, yang lama tu memang dah repuk dah. Hmm. Jadi kita gantikan dengan baru. Kemudian okay, eventually kita andaikan. Okey, kalau kita tengok di sini. Keratan. Okey, ha ni. Yang telah dibuat pada kulit yang baru. Kita kikis tadi kita nampak kikis. Dah putih dah, dah hidup ya. Dah hidup eh. Jadi kulit lama tu masih ada lagi lah. Tapi biasanya dia akan tanggal. Dia akan membahagi dua. Jadi ini yang lama tu dia akan keluar, akan lah keluar nanti. Akan, ataupun boleh dipisahkan lah, macam ni kan. Boleh dipisahkan. Jadi ini jadi maknanya dalam keadaan ini insyaAllah pokok akan pulih dan akan sihat kembali. InsyaAllah. Okey, Prat. Okey, terima kasih banyak Prat. Inilah ni Profesor Dr. Zainal Abidin bin Abdul Aziz. Bin Abdul Aziz, bekas USM Pensyarah USM lah, no? Biologi. Bagian biologi. Bagian biologi. Dan pertanian lah, no? Bidang pertanian. Okey, terima kasih Prat. Okey. Okay.